Suasananya enak teman-teman, buat santai bersama keluarga. Halo guys. Halo. Halo. Di sini karena hari libur. Welcome back to Denny Sentoset Channel. Balik lagi bersama saya di channel ini yang selalu mereview tempat-tempat seru dan asik di seluruh Indonesia. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya berada di depan pusat pemerintahan Kota Tangerang, tepatnya di depan gedung DPRD pemerintahan Kota Tangerang, dan di sampingnya juga ada Masjid Al-Azom. Yang dulu saya pernah mereview Masjid Al-Azom di video saya yang dulu, cuma gagal ya karena situasinya tidak mendukung. Nah, kali ini saya akan mereview Masjid Al-Azom dan sekitarnya. Sebelum kita lanjut, yuk teman-teman bantu subscribe-nya, like, share, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbaru. Yuk teman-teman, kita lanjut. Gaskeun. Check it out. Suasananya enak teman-teman, buat santai bersama keluarga. Halo guys. Halo. Halo. Banyak pengunjung juga di sini karena hari libur. Thank you.
sekarang kita menuju ke arah area Masjid Al-Azom ya teman-teman. Kita masuk. Nah, ini Masjid Al-Azom ya, udah kelihatan. Jadi Masjid Al-Azom ini masjid terbesar ya di daerah Tangerang ini. Nanti kita lihat-lihat di area Masjid Al-Azom ini ada apa aja, dan nanti juga kita mencoba masuk ya, dalamnya seperti apa. Mungkin ada yang belum pernah masuk ke Masjid Al-Azom ini, seperti apa bentukan di dalamnya. Teman-teman, kita coba masuk ya ke dalam Masjid Raya Al-Azom ini. Coba, wah megah sekali ya bangunannya. Oke teman-teman, kita coba masuk ya. Seperti apa dalamnya? Ini bangunannya sangat megah sekali ya, sangat indah sekali dan bersih juga, sejuk ya di dalamnya ini. Tuh bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman, di dalamnya indah, sejuk dan luas sekali. Nah, ini di atas kubahnya ini. Indah sekali ya teman-teman, ornamennya luar biasa. Luas dan banyak juga pengunjung yang sengaja datang ke sini hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah sholat, dan ada juga yang sekalian jalan-jalan atau berekreasi bersama keluarga di area Masjid Raya Al-Azom ini ya teman-teman. Nah, di samping Masjid Raya Al-Azom ini ada taman bermain untuk anak-anak, jadi memang dikhususkan ya untuk anak-anak bermain di sini. Tuh, di samping sebelah kiri ya. Sebelah kiri Masjid Al-Azom ini ada area untuk bermain anak. Yuk, enak sekali tempatnya ya teman-teman. Sejuk. Ramai juga mungkin karena hari ini sedang libur tanggal merah, jadi banyak pengunjung juga ke Masjid Raya Al-Azom ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini, jalan-jalan di area pemerintahan Kota Tangerang dan ke Masjid Raya Al-Azom juga, nge-review semuanya di sini. Mohon maaf ya teman-teman jika nge-reviewnya kurang lengkap karena memang terbatas ya waktunya. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti saya di video kali ini. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, share, and comment ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Thank you.
Jangan lupa subscribe.